Direktur utama PT Jamkrindo, Hendro Patmono meninggal dunia. Hendro mengembuskan napas terakhirnya di umur 56 tahun. Keluarga besar PT Jamkrindo mengucapkan turut berduka cita atas berpulangnya Bapak Hendro Patmono, Direktur utama PT Jamkrindo. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, dan semoga amal ibadahnya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa, tulis manajemen Jamkrindo dalam unggahannya di akun Instagram resmi, Minggu, tanggal 7 Mei tahun 2023. Hendro Patmono menjabat sebagai Direktur Utama PT Jaminan Kredit Indonesia sejak Oktober tahun 2022. Penunjukan dilakukan berdasarkan SK Menteri BUMN dan Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia selaku para pemegang saham PT Jamkrindo nomor SK 244/10/2022 dan nomor 014/PUIX/2022 tentang pemberhentian, pengalihan tugas dan pengangkatan anggota-anggota direksi PT Jamkrindo. Mendiang Hendro lahir di Wonogiri pada tanggal 23 Desember tahun 1966. Sebelum menjabat sebagai Dirut Jamkrindo, Hendro sempat menjabat sebagai SEVP Fixed Assets Management dan Procurement PT Bank Rakyat Indonesia Persero Terbuka sejak April tahun 2021 hingga tanggal 27 Oktober tahun 2022. Hendro meraih gelar Sarjana Teknologi Pertanian dari Universitas Gajah Mada 1991 dan S2 Manajemen Pemasaran, Universitas Gajah Mada 2012.